Untuk misalkan begini ya, saya lock out dulu deh. Jadi banyak itu orang yang mencoba-coba lupa password ya, pura-pura lupa password. Halo bos, I'm so sorry for suffer introduce myself. My name is Putus Hartawan. Pertama selamat datang dan ya sekali lagi saya Putus Hartawan menyambut Anda. Dan memang ganti UCP itu berarti ganti email. Nama UCP tetap permanen ya, karena UCP adalah identitas ID dari sebuah pemikiran dari mana sumber. Jadi nama UCP ini sebenarnya tidak pernah diganti. Pernah dulu donatur ya, tapi regulasinya berubah sehingga donatur pun tidak bisa ganti UCP. Jadi untuk itu pertama saya login dulu di ucpjkkta.com ini, karena ini adalah satu-satunya website yang aktif untuk melayani penggantian dari UCP ini. Untuk itu di pengaturan, nah ini ada fungsi change email. Jadi ini nanti bisa di email, bisa di save. Nah, saya masukkan email lama, kemudian email baru di sini. Nah, kemudian nanti di save dan nanti ditanya email konfirmasi lewat email pribadi ya, lewat jalur email pribadi seperti itu. Dan bahayanya saya tidak boleh membuka email saya sendiri sekarang dan tidak boleh memperlihatkan apa isi emailnya ya. Karena itu berisikan kode rahasia sehingga akun UCP saya ini bisa dihack. Kalau bahasa bahasa sehari-hari ya, tapi kalau bahasanya di sini ya lebih dimengerti lagi, akun saya diambil alih oleh pihak tidak bertanggung jawab dan sehingga saya di sini akan mengalami kerugian. Jadi cara dasarnya untuk mengganti UCP di sini hanya dengan cara mengganti email. Jadi namanya tetap sama, hanya email saja diganti. Jadi pengambil alihan sebuah akuisisi begitu ya, kuasa, jadi dia dipegang oleh email dari pihak lain gitu, hanya dari email saja. Untuk password sepertinya perlu kalau misalkan memang sering di sebuah tempat umum ya. Tapi kalau misalkan masalah ini tidak sering dibuka di tempat umum, sebaiknya jarang, karena ya kuncinya hanya di emailnya saja. Tapi intinya ini jangan pernah saya lihat tampilkan email sama sekali, karena ini sangat bahaya pengambilan. Tapi untuk mendapatkan keuntungan di UCP bisa dengan perjanjian referrals di sini supaya dapat basic donatur ya. Nanti bisa diklaim hadiahnya. Klaim itu di sini diminta gitu ya, didapatkan. Tapi syaratnya yaitu punya setidaknya di sini punya 5 user ya yang sudah mendaftar membuat karakter. Karakter player tersebut sudah melewati level 5 dan sudah bisa membuat karakter story. Jadi di sini penting fungsinya bagaimana pihak media itu mengajarkan cara membuat karakter story yang benar dan cara login dan cara berjam-jam sampai level 5. Nah, kalau sudah 5 akun tersebut mendapatkan dia level 5 dan karakter story, barulah bos bisa mendapatkan perjanjian untuk mengklaim selama 30 hari hadiah basic donatur. Jadi berdonasi akan mendapatkan hadiah gitu. Jadi di sini istilah lainnya ini donasi kayak mengajak orang-orang untuk bergabung di
sebuah server RP ini gitu. Sebenarnya penting tiap bulan kalau bisa cek email ini, lebih penting two factor authentication ini lebih penting lagi, jangan dikasih lihat kan ada kode rahasia yang orang bisa masukkan sehingga sehingga orang itu bisa masuk ya. Jadi yang paling penting di sini, yang paling parah ini hanya email. Jangan sampai email ini diambil alih. Bagaimana caranya supaya email itu tetap aman? Harus dia dikoneksikan dengan nomor HP, dengan email cadangan, dan juga, nah maksud saya di sini ya, HP saya hilang tanggal 7. Jadi kalau misalkan HP handphone saya ini login, seharusnya saya dapat dan saya bisa seharusnya melacak lokasinya ya. Sayangnya tidak pernah login sama sekali. Semenjak 20 handphonenya ini sudah hilang. Sebenarnya sudah lama sekali dan saya ingin handphone ini kembali tapi tidak kembali-kembali. Padahal semua data termasuk akun-akun virtual akun untuk bank atau virtual akun pembayaran ya ada di sana, jadi HP saya hilang dan hilang semuanya di sana ya. Nah jadi intinya hanya di email saja gantinya, di sini change email, email lama, email baru, loginnya di ucpjg.kta.com, index php pack di bagian setting. Jadi ini packnya kan ada banyak, ada pack referral, ada pack main ya. Jadi main ini maksudnya halaman utama, tapi yang terpenting adalah di pengaturan change email. Ini sangat berbahaya sekali kalau sampai orang lain bisa mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi bahwa emailnya diganti, itu sangat bahaya sekali.